Oke, jadi meal session lagi hari ini dan udah lama gue sama Adit nggak bikin konten lagi. Jadi sekarang mumpun rame kita bikin konten dan mumpun yang lain belum pada datang, cuman baru gue Adit sama Black baru sampai. Dan seperti biasa gue kalau pagi harus sarapan dulu, jadi kita skating dulu sarapan ke Lawson sedekat sini sekalian pemanasan urban pakai widget frame. Sama Adit mau nyobain setup terbarunya, tersultannya karena dia BM dari kemarin-kemarin pengen punya Intuition Liner Prime dan akhirnya dia punya. Nanti gue cobain. Woi, pagi-pagi udah ngejogrok. Ini nih setup paling mewah nih. Dumbbell skate, wizard sama Intuition Prime ya? Iya, Intuition Prime. Penasaran, ntar gue harus cobain nih. Jadi sekarang kita pagi-pagi mau punya yang belum pada datang, kita beli sarapan dulu ya. Kalian cobain ini nih. Mental gue nih gimana rasanya. Nggak terlalu goyang ya? Wih, dia ugal-ugalan langsung. Berarti dia pakai cepet, pakai liner ini aman kayaknya? Aman, aman banget. Wow. Gila, enak banget. Harus coba. Wah, surprise nih asli gue nih, di dem kayak gini. Mungkin ini alasannya kenapa yang setup apa dem wizard branded itu pakai ini kali ya? Biar lebih secure di ankle kayaknya. Iya. Gila, ban ini ban 100 loh. Oke, kita beli sarapan dulu ke Lawson. Terlalu flat buat urban. Oh ya? Iya. Buat jalan-jalan nih. Keras banget ya? Keras banget. Kalau buat bisa nggak apa-apa sih. Oke. Ada Lawson di kiri. Lawson, so Lawson. Oke. Morning skating, urban in the morning, warm up before aggressive session. Sambil sarapan. What a wonderful life. Skating belum udah makan ya? Pasti. Kan bulan tenaga nih, sesi ini ugal-ugalan. Benar. Kita sih planningnya sesi ugal-ugalan, cuman ujung-ujungnya banyakan gibahnya nih. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Iya. Kan kalau ini kan yang penting ngumpul sama gibah. Benar. Hanya 10% aja. Benar. Kalau lo yang penting sekali main 3 kali pakai boots ya. Iya. Jadi gimana review lo sejenak tentang tadi lo pakai buat urban beli sarapan muter satu lap? Kalau buat gua, buat ini setup ini jadi urban enggak deh, kayaknya gila kesiksa banget kaki gua, ankle-nya sakit. Ankle masih goyang ya? Goyang, pegel ketinggian banget ya? Tapi kalau buat ngulik wizard sih, main wizard ini juara sih, enak banget parah. Jadi kayaknya kalau ini udah setup main wizard aja. Berarti tetap the best cepet ini di Seba ya? Seba di sini nih. Enak buat urban, enak buat wizard juga sih. Oke. Jadi atau di sini nih. Oh. Oh. Iya, enak banget nih. Tapi ini prime benar-benar liner enak banget sih. Gua ngerasa beda banget signifikan lah dari yang V2. Jadi dia apa? Ini tangnya lebih iya, lebih tebal si V apa? Si iya, lebih tebal. Si prime iya. Terus cuff-nya lebih keras sih yang pasti, tapi waktu kemarin nyobain pakai agre, pakai di apa namanya di dem ini sih enak ya, enak banget kaki lo di support habis deh, jadi oke banget lah ini kali ini gokil. Siap. Mas harus coba. Siap. Harus coba. Oke, gimana menurut Mas? Menurut gue sih memang lebih sportif, memang lebih sportif, lumayan signifikan sih dibandingin itu di dem 909 waktu terakhir gue pakai. Cuman ini kayaknya gue flexnya kayaknya bukan di ankle deh, kayaknya emang karena kaki gue kurus jadi ada gapnya terlalu jauh nih itu. Oh, kayaknya gap ini masih terlalu jauh gue. Cuman ini sih gue ngerasa trainernya nolong banget nih buat di dem nih. Kayak juga yang lo bilang nih, kayaknya kalau buat urban agak lebih capek sih. Iya, pegel banget. Jarak jauh itu kayaknya kalau buat tricking-tricking gini kayaknya masih oke sih. Kayaknya masih, ya lah. Gue yakin sih ini kalau dipakein di PR 80 sih enak sih.
Oh iya, 80 ini harusnya lebih stabil ya. Karena terlalu tinggi ya. Dan kayaknya dam yang baru tuh yang Wizard yang branded 2 dia kayak layarnya udah pakai ini deh. Udah pakai Intuition Prime bukan Intuition dam. Harusnya sih. Apa? Tapi kalau itu sebenarnya gue yang kecil ya kalau dipush. Iya. Ya perlu pembiasaan sih. Pembiasaan. Gak beda feelnya ya? Beda feel ya. Tapi kalau buat kaki gue masih lebih pede pakai Icon atau Seba untuk NA 100. Meskipun ini nolong banget nih liner ini. Mantap. Ada yang udah 2 minggu lebih gak main ya, mulai dari nol nih. Kalau ini namanya Fashion Blader nih. Punya skating yang penting, boots, baju, topi, mesti matching semua nih. Terima kasih ya. Ini baru nih, konsep blader samanya. Konsep blader. Tuh kan matching semua harus tuh. Senada. Luar biasa, luar biasa. Dua bapak-bapak yang baru berumur 40. Halo. Grand Begin Set 40. Oh, Grand Begin Set 40. Jadi Wahyu tadi lagi enak-enak ngulik pesan Nugen ya katanya kan back to basic, ternyata kameranya ketutupin. Iya. Ketutupan ya? Masih kesel? Enggak lah. Ayo diulang. Ulang. Ini namanya tong sampah multifungsi. Yong bag. Kan gile. Ya kan? Hari ini rame nih. Ada Pony Bajar sama Legendary OG. Ayo. Sikat. Bisa royal ya? Kesel ya? Rame sekali hari ini saudara, orang-orang tua semua. Orang-orang tua semua. Kita lihat Tony pakai boots lain, selanjutnya nama pakai Andi ya, kita lihat apakah dia cocok pakai dam? Fancy ya deh, sis. Barang kan kayak hidup enggak masih tak mau ya. Oke, kita lihat kakak Pony main pakai dam seperti apa. Kita coba. NJ itu sebenarnya softboot apa hardboot? NJ hardboot. Hardboot? Bukan softboot ya?
kayaknya lo emang terbaik akhirnya pakai Seba kayak Edit. Asli pede banget. Kayaknya gua hatamin dulu di sini deh. Nah, iya. Habis itu menunggu yang ini. Iya. Icon. Sampai kok berapa hari lagi? Oh, serius. Iya, berapa hari lagi sampai. Katanya sih di minggu ini udah sampai udah landing. Main. Tapi gua pede banget sih pakai Seba sih. Mantap ya. Itu lo pakai sensor. Wow.